menghilang. Aku benar-benar menghadapi lawan yang sangat licin. Ini akan menjadi tugas panjang sampai dia berhasil ditangkap, diungkap jati dirinya. Untung saja aku berhasil menghindar. Kalau tidak, bisa sangat berbahaya. Baru terkena anginnya saja sudah begitu hebat. Aku harus kembali ke pasukanku. Kenapa justru pasukanku menangkap sekutuku? Tidak, ini malah akan menguntungkanku. Aku bisa memperlihatkan kepada Prabu Siliwangi bahwa kepergianku dan pasukanku tidak sia-sia. Senopati. Ya, aku Senopati. Aku yang memancingnya ke dalam hutan. Jadi Gusti yang menggiring mereka ke dalam hutan? Siapa lagi? Untung kami dapat menangkapnya, Gusti. Karena aku yang menggiringnya ke dalam perangkap. Ternyata kamu licik. Lebih dari serigala. Gusti salah. Aku lebih pintar dari Gusti. Sebenarnya sejak lama aku ingin menangkap Gusti karena mencium bau pemberontakan. Tapi apa boleh buat? Aku belum punya cukup bukti. Tapi sekarang Gusti sudah tertangkap basah. Jadi tidak perlu lagi bukti untuk meyakinkan Prabu Siliwangi bahwa Gusti ingin melakukan makar dan merebut Pajajaran. Kamu ternyata pandai membolak-balikkan fakta dan kata-kata. Jelas, Gusti. Karena aku bekas prajurit Sandi. Aku ahli dalam membolak-balikkan kata-kata, wajah, dan fakta untuk menangkap pengkhianat. Serigala kau! Bawa dia. Baik, Gusti. Ayo, jalan! Lapor, Gusti Pati. Ada apa? Prabu Brarang dan pasukannya telah tertangkap. Benarkah? Benar, Gusti Pati. Saya melihat langsung sendiri Prabu Brarang dan pasukannya telah dikirim ke istana Pajajaran. Lebih baik kita mundur, Raden. Tidak mungkin kita melanjutkan pertempuran ini. Karena Ibu Ratu terluka parah dan Gusti Prabu tertangkap. Tidak, Pak. Peperangan ini tetap dilanjut. Kalau perlu, kita berperang sampai. Saya menyesal, Rai Prabu. Saya baru sadar kalau perbuatan saya salah. Jadi Kanda menyerah. Benar, Rai Prabu. Saya menyerah. Iya. Aku juga merasa menyesal, Kanda. Kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal dulu kita begitu dekat. Hampir tidak ada persoalan di antara kita.
Saya menyesal sekali, Rayi. Aku memaafkanmu, Kanda. Terima kasih, Rayi Prabu. Peristiwa ini tidak akan pernah saya lupakan. Ucapanmu tidak bisa dipercayakan. Salah kamu sendiri percaya. Dendammu tidak pernah hilang sampai nyawamu melayang. Bagus, Purana. Aku senang melihat kalian saling menyerang. Siapapun yang mati, aku tetap beruntung. Senopati, kenapa kamu melakukan itu? Ampun, Gusti Prabu. Tapi orang ini tidak bisa diampuni. Senopati, perintahkan prajuritnya untuk membawanya pulang ke istananya. Baik, Gusti. Kamu mati. Sabar, Raden. Di dalam pertempuran, kita harus siap menerima risiko seperti ini. Kita harus mundur, Raden.
karena Prabu Siliwangi hanya memberi waktu kita sedikit untuk meninggalkan negeri ini. Tidak. Aku harus membalas dendam atas apa yang dilakukan oleh Prabu Siliwangi, ayah dan ibuku. Sabar, Raden. Sangat berbahaya. Bukan waktu yang tepat untuk sekarang ini, Raden. Lebih baik kita mundur. Paman, paman dan lainnya silakan pulang. Tapi, jangan. Sebelum dendam ini terbalas. Raden, Raden. Ampun Gusti, hamba benar-benar minta maaf. Hamba hanya ingin melindungi Gusti. Sudahlah. Itu sudah lewat, Senopati. Aku justru berterima kasih kepadamu karena sudah membawanya ke sini. Dengan begitu, peperangan ini sudah berakhir sekarang. Dan mereka tidak akan berani menyerang kita lagi. Hamba hanya berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya, Gusti. Kamu akan mendapatkan penghargaan, Senopati. Ampun, Gusti. Tapi sesungguhnya bukan itu yang hamba inginkan. Hamba senang mendapatkan tanggung jawab seperti ini. Tanpa pamrih dan imbalan. Lihat saja nanti. Aku pasti punya cara lain untuk menghancurkanmu, Siliwangi. Pasukanmu. Tidak, aku tidak akan pulang karena aku ingin meneruskan perang ini, terutama dengan kamu Kian Santang. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu menantangku, Maesa? Iya. Kita akan bertarung sampai salah satu di antara kita ada yang mati, Kian Santang. Silakan. Berarti dong. Perang sudah selesai. Alhamdulillah. Anak-anak yang Paman Gading Koneng sayangi sekarang punya rencana apa? Rencanaku, Paman. Ya? Rencanaku sih kalau enggak ngangun lagi ikut Raden. Kalau Econ? Aku juga, Paman. Kalau nggak ngangun lagi, ikut Raden. Unang punya rencana apa? Apa aja boleh, Kale. Unang, ada kodok. Kupu-kupu, gajah-gajah, ditipu mau saja. Blakutak. Blakutak. Blakutak, Der. Der, biarin kabur sendiri.